الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا وزدنا علما، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Yang dihormati Syekh Ruah, timbalannya, para ejikinya, tuan-tuan guru, penuntut-penuntut ilmu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini kita akan masuk dalam bab atf nasakh bil waw. Kita masih lagi dalam bab tawabi'. Jadi qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi bi'ulumi masyaikhina fid darain amin. Atfun nasakh bil waw. Jadi Syekh hanya mengatakan bahawa atfun nasakh menggunakan waw ataupun akhwatihi lah dan adik-adiknya. Syarah ar-rabi' min at-tawabi'. Jadi yang keempat daripada tawabi'. عطف النسق وقد مضى تفسير العطف. Jadi sebelum ini telah menceritakan apa itu ataf. فأما النسق maka dikala nasak pula فهو التابع maka dia adalah التابع المتوسط iaitu duduk di pertengahan بينه وبين متبوعه yang ada di pertengahan di antaranya dan di antara matbu'ihi ahadu huruf salah satu daripada huruf. Jadi ahadu tu adalah fa'il lah. Ahadu tu adalah fa'il ahadu hurufi al-ataf yang mana kita akan al-ati zikruha yang akan datang menceritakan tentangnya. Walam ahudduhu walam ahuddahu dan aku tidak mentarifkanlah dan tidak mentarifkan ahuddahu ni maksudnya menghadkan bihaddin dengan tarif liwuduhihi dengan kerana apa kerana jelas dia dan kita mengatakan bahawa tarif ni lebih am lah lebih umum berbanding dengan had. Had ni adalah khas lah. Had dia ada had, kemudian dia ada rasam, kemudian dia ada apa dia, dia ada misal. Satu lagi apa dia? Bukan. Tak. Bukan. Bukan. Contoh dia tu apa? Dia ada empat. Ya. Dia ada empat. Misal contoh. Rasam tu gila tu. Tengah tak berkhir. Kita kena ingat itu. Tapi ta'rif lah lebih asmalah daripada had. Tapi maksudnya adalah untuk umum semualah. Liwuduhi kenapa? Kerana jelasnya dia. Kerana dia kata aku mendatangkan ala annani fassartuhu biqawli bilwaw. Iaitu yang mana aku datangkan ianya ataupun aku menerangkan ianya dengan perkataan aku dengan waw, menggunakan waw. Jadi atfun nasak bilwaw. Jadi dengan perkataan waw itu telah menjelaskan bahawa apa itu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Iaitu ataf. An-nasaq maksudnya adalah menggunakan huruf waw. Fa'inna ma'nahu anna ataf an-nasaqi. Iaitu maknanya adalah ataf an-nasaqi adalah huwal atfu bil waw. Iaitu ataf dengan waw wal fa' wa akhawatihima dan adik-adiknya.
واعترضت بعد ذكر كل حرف بتفسير معناه. Dan aku akan datangkan, dia kata, selepas aku menyebut, selepas semua huruf dengan mentafsirkan apa maknanya. Maknanya mendatangkan makna setiap huruf yang akan didatangkan, iaitu waw, fa dan seterusnya. Al-waw, qala musannif, al-waw wahya limutlaqil jama'. Jadi dia mengatakan al-waw itu adalah untuk mutlaqul jama'. Mutlaq jama' maksudnya adalah duna tertibil maksud. Maksudnya tidak ada maksud untuk tertib. Maksudnya dia umum, tidak ada tertib lah, dia umum. Umum maksudnya bersama. Syarah, qala Sirafi, ajma'an nahwiyun, sepakat ulama nahwu wal lughawiyun daripada Basriyin dan Kufiyin, maksudnya madrasah Basrah yang asal lah, madrasah Basrah dan madrasah Kufah, kemudian lahir madrasah Baghdad dan sebagainya. Ala anna al-waw, sesungguhnya bahawa waw itu li jama' tanpa tertib, min ghairi tertib. Tapi Ibn Hisham menolak. Maknanya mengatakan bahawa bukannya ijma'. Ibn Hisham mengatakan bahawa ini bukan ijma'. Sebab apa? Sebab ada sebagian ulama' mengatakan bahawa, ada pendapat daripada ulama' mengatakan waw itu menunjukkan kepada tertib. Wa aqul, dan aku mengatakan, Ibn Hisham lah, idza qila, jika dikatakan jaa Zaidun wa Amrun. Jadi perkataan jaa Zaidun wa Amrun, datangnya Zaid dan Amr. Fama'nahu, dan maknanya adalah annahuma ishtaraka fil maji. Jadi kedua-duanya adalah berkongsi di dalam kedatangan. Ataupun berkongsi dalam datang. Kemudian dia kata summa yahtamilu, kemudian datangnya keberangkalian al-kalamu, iaitu perkataan ja'a Zaidun wa Amrun ini, salasata ma'ani, iaitu ada tiga makna. Ahduha, yang pertamanya adalah kemungkinan dia bermaksud an yakuna ja'a ma'an, iaitu kedua-duanya kemungkinan datang sama ataupun bersama-sama. Wasani an yakuna maji'uhuma ala tertib, dan kemungkinan datang kedua-duanya melihat kepada tertib, iaitu kemungkinan Zaid datang dulu kemudian baru Amru, sebab melihat kepada Zaid diletakkan di pertama. Jadi Zaid al-mutaqaddim. Wasalis, yang ketiga pula, an yakuna ala aksi tertib, dan kemungkinan maksudnya adalah Amru datang dulu baru Zaid datang lah. Mungkin juga itu maksudnya. Jadi dia ada tiga maksud apabila kita menggunakan waw. Fa in fuhima ahadul umur, jika difahami salah satu daripada tiga-tiga yang disebutkan tadi, bi khususihi, iaitu sama ada bersama ataupun tertib ataupun aks. Famin dalilin akhar, mana adanya karinah yang lain, ada dalil yang arid, bukan dari segi perkataan demi zat, tetapi amrun tariq ataupun amrun arid. Kama, seperti mana difahami al-ma'iyyatu, kama fuhimat al-ma'iyyatu fi nahwi qawlihi ta'ala, iaitu kita faham kebersamaan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa id yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal bait wa isma'il. Jadi kita mengetahui bahawa daripada ayat ini Nabi Ibrahim alaihi salam bersama dengan Ismail alaihi salam membina qawa'id. Qawa'id itu tianglah, ataupun kita katakan di sini adalah Kaabah. Minal bait, iaitu daripada Kaabah. Jadi siak di sini menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim alaihi salam bersama dengan Nabi Ismail alaihi salam sama-sama membina Kaabah. Jadi ya dulu ala ishtirak, ataupun ya dulu ala jama'.
وكما فهم الترتيب لأن فهم الترتيب دي في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يعني بلا ترجادين جنب بومي نانتي هاي كمان kemudian kita tahu bahawa keluar daripada bumi itu mengeluarkan apa dia? Athqalaha. Athqalaha maksudnya apa dia? Jin dengan ins lah. Sebab yang memberatkan bumi ni jin dengan ins lah. Okey, batu dia kata siqalain. Nabi apa diutuskan kepada as-siqalain, yakni dua benda yang berat. Kan, maknanya al-ins wal jin. Itu dia memberatkan bumi ni. Jadi kam, jadi kita faham di sini bahawa waw di sini adalah waw untuk tertib. Mula jadi kiamat, kemudian barulah manusia keluar daripada bumi. Wa kama fuhima aksu tertib, dan difahami juga dengan aksu tertib kerana apa? Fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu ataupun mendatangkan cerita tentang orang yang mengingkari hari kebangkitan. Orang yang mengingkari hari kebangkitan. Jadi dia tak percaya bahawa adanya hidup selepas mati. Jadi Allah SWT pinjam ayat dia ataupun menggunakan ayat dia, iaitu kata Allah SWT, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Jadi takkanlah maksud nahya itu adalah hidup di akhirat, sebab dia mengingkari hari kebangkitan. Jadi maksud di sini bahawa nahya wa namut, maksudnya adalah nahya wa namut, iaitu kami hidup dan kami akan mati. Maknanya dia menggunakan bahasa biasalah Arab ni memang guna bahasa terbalik ni, ziyab wa iyab kan, ataupun takdim takhir ni biasa dalam perkataan Arab. Walau kanat li tertib, kalau ini adalah untuk tertib, lakana i'tirafan bil hayati ba'da al maut. Jadi akan menunjukkan bahawa dia mengiktiraf bahawa adanya kehidupan selepas mati. Tapi dia tidak mengiktiraf. Jadi dia bukan menunjukkan kepada tertib tetapi aks. Wa hadha alladhi dhakarnah, dan inilah yang kita sebut qawlu aktsari ahli al-'ilm, kebanyakan daripada pendapat daripada ulama, minan nuhah wa ghairihim. Jadi maksudnya walaysa bi ijma', maka dia bukannya ijma' seperti mana dikatakan oleh Sirafi. Jadi bila kata waw, sama ada dia akan masuk tertib, dia akan masuk maksud jamak, dia akan maksud aks. Jadi ulama ada perbincangan dalam hal ni. Bahkan tetapi dia kata bal ruwiya an ba'dil kufiyin, pendapat daripada ulama Kufah, annal waw li tartib, kan, seperti mana kata mazhab Imam Syafi'i lah, kan, waw kita mainkan adalah untuk tartib. Wa annahu ajaba, dan dia menjawab pada jawapan ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya an hadhihi al-aya bi anna al-murad yamutu kibaruna wa tuladu sigaruna fa nahya. Ha, itu maksudnya. Jadi dia mentakwilkan perkataan namutu wa nahya, maksudnya adalah matinya orang-orang tua kami, kemudian hidupnya orang anak kami lah, sigaruna anak kami, dan apabila hidupnya budak kami itu ataupun anak kami itu, maksudnya kamilah hidup. Dia takwilkan begitu. Wa huwa ba'id, maknanya fi takalluf lah, menyusahkan. Ini kata Ibn Hisham, wa huwa ba'id adalah perkataan Ibn Hisham. Dan wa min awdahi ma yaruddu alaihim qawlul Arab. Jadi dia paling jelas untuk menolak ataupun untuk menjawab kepada mereka daripada perkataan orang Arab adalah ikhtasama Zaidun wa Amrun. Jadi menunjukkan kepada apa dia? Mutlaqul jamak, iaitu bergaduhnya di antara Zaid dan Amrun. Dan di sini pada perkataan ikhtasama Zaidun wa Amrun,
wamtina'uhum itu arab lah, min an ya'tifu, iaitu didatangkan ataf pada perkataan ikhtasama Zaidun wa Amrun, mana fi zalika, mana fi zalika kaunu zikri Zaidun wa Amrun tu bil fa'i au bi thumma, dan maknanya datang perkataan fa ataupun datang perkataan thumma, iaitu ikhtasama Zaidun fa Amrun, tak ada, tak boleh ikhtasama Zaidun thumma Amrun, tak boleh juga. Kenapa? Likaunihima litartib, kerana fa dengan thumma adalah untuk tertib. Jadi ini adalah menunjukkan bahawa dua-dua berlakunya apa dia? Tak tahu salah satu siapa tumbuk dululah. Tapi berjadinya apa dia? Pergaduhan. Falau kanat al-wawu mislaha, kalaulah waw itu dibolehkan untuk tertib, mislaha itu maksudnya apa dia? Untuk tertib, lam tan'a dzalika ma'aha, maka tak bolehlah dijadikan ataupun didatangkan pada perkataan ikhtasama Zaidun wa Amrun kama imtana'a ma'ahuma, seperti mana didarang pada fa dan juga summa. Qala musannif wal fa, dan fa itu adalah untuk ditartib wa ta'kid. Datang perkataan fa adalah untuk tertib dan juga untuk ta'kid. Ta'kid ni datang selalu lepas tu. Maknanya lepas Syawal ni, Syawal ni, maknanya dia tidak ada kemungkinan dia orang kata apa, tak jauh lah. Ada dua maksud lah, sama ada untuk ta'kid dari segi ta'kid hissi ataupun ta'kid dari segi adab. Ta'kid dari segi hissi ataupun takdiri lah dia kata. Iza qila, qala musannif, iza qila ja'a Zaidun fa'amrun, datang Zaid kemudian Amrun. Jadi kemudian, ta'kid ni kemudian lah. Fama'nahu, jadi maksudnya adalah anna maji'a Amrin, kedatangan Amrin itu terjadi selepas datangnya Zaid, ba'da maji'i Zaid, min ghairi muhmalah, tanpa adanya apa dia ni lah, fasil lah, tidak ada apa dia, muhmalah, muhlah, ha, salah, muhmalah salah, muhlah, muhlah sedetik lah, muhlah, eh? Tidak adanya muhlah. Rasa pen lah juga. Tertinggal. Syarif. Jadi fahiyah mufidatun. Jadi perkataan fa ini dia memberikan faedah pada tiga perkara. Lisalah satu umur. Pertama adalah at-tashriku fil hukum, iaitu dia berkongsi dalam hukum. Mana al-jama' lah. Walam unabbih alaihi, dan aku tidak menjelaskan kepadanya kenapa diwuduhihi, kerana jelaslah sebab dia ada ataf. Bila ataf mesti ada tashrif hukum, jadi tak perlu aku datangkan qaid lagi. Kemudian aku datangkan dengan wat tartib wat ta'kid. Kenapa datangkan dengan tartib dengan ta'kid? Kerana untuk mentambihkan kita ataupun menjelaskan kita, mengatakan bahawa alfa itu bertambah dengan waw dari segi apa? Tartib. Alfa berbeza dengan waw, tukhaliful waw fit tartib, wa tukhalifu thumma fit ta'kid. Sebab itu dia ada perbezaan di antara summa dan perbezaan dengan waw. Jadi dia sebab summa juga untuk tertib, tapi dia bukan ta'kid. Fa dia tertib dan dia ta'kid, tapi waw dia mutlaqul jamak, bukan tertib. Sebab itu datangkan dengan tertib dan ta'kid, maknanya speciality kepada fa. Kemudian dia mengatakan wa ta'kid, ini kita katakan ta'kid, wa ta'kibu kulli syai'in, maknanya mendatangkan selepas itu pada setiap sesuatu itu bihasabih, bihasabih, kalau hasbih maknanya cukup, iaitu melihat kepada keadaan dia, melihat kepada adat lah. Fa'idha kulta, seperti mana kamu katakan dakhaltul basrata fa Baghdad, aku masuk Basrah kemudian Baghdad, takkan laju kan, maknanya dia ambil masa mungkin 3 hari baru sampai ke Baghdad.
Jadi itu dia punya apa dia? Dia punya takkid dia. Wa kana bainahuma thalathatu ayyam wa dakhalta ba'da thalith fa dhalika ta'qib fi mithli hadha 'adatan, selalunya. Jadi di antara Baghdad dan Basra itu 3 hari dan kamu masuk selepas 3 hari. Dan itulah dinamakan sebagai apa? Ta'qib. Secara apa? Secara ahdah. Fa idza dakhalta ba'da ar-rabi' aw al-khamis falaysa bita'qib, maka bukan ta'qib. Kalau kau masuk hari keempat ataupun hari kelima, tak dinamakan sebagai ta'qib. Walam yajuz al-kalamu, maka tidak boleh menggunakan huruf fa di dalam ayat ini. Kemudian didatangkan sedikit istitrak lah. Okey. Walil fa'i ma'nan akhar, pada fa juga ada makna yang lain. Iaitu maksudnya pada tasabbub, iaitu sebab lah. Sebab wadhalika ghalibun fi atfil jumal, dan selalunya terjadi pada ataf jumlah bukan ataf mufrad. Nahu qawlika saha fasajada, dilupa kemudian dia sujud, disebabkan dilupa itulah dia sujud. Zana farujima, dia berzina kemudian dia direjam, mana disebabkan dia berzina itulah dia direjam. Okey, call dulu 3 hari ya. Bismillah. Wasaraqa faquti'a, dia mencuri kemudian dipotong. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba 'alayh. Jadi Allah, Nabi Adam alaihissalam mengucapkan beberapa kalimat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Fataba 'alayh maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Kenapa dia meminta istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian yang kedua pula, walidilalatiha, kerana dia menunjukkan kepada makna sebab itu, dia kata kerana dia menunjukkan kepada maksud sebab itu, ala zalika ustu'irat, maka dipinjam, lirab, untuk dia menyambung pada jawab syart, untuk dia menyambung pada jawab syart. Jadi kita tahu bahawa jawab syart apabila tidak boleh didatangkan dengan fi'il, maksudnya kalau tak boleh datangkan dengan apa fi'il ataupun datangkan selain daripada fi'il madhi, fi'il madhi maknanya wajib datangkan huruf fa. Contohnya pada fi'il amar, fi'il amar boleh datangkan huruf fa. Yang tak sesuai, yang tidak boleh datangkan sebagai jawab, maka perlu datangkan huruf fa. Jumlah yang tidak boleh dijadikan sebagai jawab pada syarat, mesti datangkan pada huruf fa. Jadi di antara jumlah ismiah lah. Jumlah ismiah mesti datang huruf fa pada jawab syarat. Seperti man ya'tini, siapa yang datang padaku, fa inni ukrimuhu, dan aku akan memuliakannya. Walihadza qil, disebabkan ini, jika dia mengatakan man dakhala dari, siapa yang masuk rumah aku, falahu dirhamun, maka dia akan dapat dirham. Kalau dia menggunakan perkataan fa, dengan ada yang perkataan fa itu, afada istihqaqud dirham, afada istihqaqud dirham, jadi dia memberi maksud dia layak untuk mendapat dirham dengan apa dia? Masuknya dia di dalam rumah. Afada istihqaqu, afada istihqaqu dirham bidukhul. Jadi dia mendapat layak dirham itu dengan disebabkan dia masuk. Walau hudzifal fa, ataupun walau hadzafal fa, afada walau hadzafal fa. Kalau dia menghadzafkan fa, ihtamala dzalika, maka dia akan menjadi apa dia? Maksud dia ada keberangkalian. Ada ihtimal di situ. Ihtimal apa dia? Ihtimal dia menerima dirham. Zalika itu maksudnya istihqaqu dirham.
ataupun ihtimal juga al-iqrar bidirham, maknanya annama ai ma'ahu dirham falahu lahu dirham. Kalau kita katakan man dakhala dari lahu dirhamun, kita buang fa'. Dia ada dua maksud di situ. Pertama kita kata dia masuk, siapa yang masuk rumah aku maka dia dapat dirham, itu adalah makna yang pertama apabila kita buang fa. Dan makna yang kedua, siapa yang masuk rumah aku dia ada dirham ataupun bersama dia dirham ataupun dia mempunyai dirham. Itu yang saya katakan wahtamal al-iqrara bidirhamilah, iaitu menetapkan dirham itu ada pada dia. Iqrar itu maksudnya menetapkan, menetapkan iqrar dirham itu ada pada dia. Sebab apa? Sebab kita buang huruf fa. Jadi tidak menunjukkan pada sabab lah. Tidak menunjukkan pada sabab. Wa qad takhlu al-fa al-atifatu al-jumal an hadha al-ma'na. Kadang-kadang tidak ada. Takhlu ni adam lah. Tidak ada fa al-atifah itu pada jumlah, pada makna-makna apa? Makna sabab lah. Hadha al-ma'na tu makna sebab ataupun sebabiyah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhraja almar'a faj'alahu ghusaan ahwa. Jadi di sini bukan maksud sebab. Allah Subhanahu wa taala mencipta kemudian dia membentukkan, kan? Kemudian dia mentakdirkan, kemudian dia memberi hidayah. Bukan maksud di sini adalah sebabiyah, walaupun dia adalah jumlah. Tapi ghalibannya berlaku kepada jumlah, akan bermaksud kepada sababiyah. Qala musannif wa thumma, kemudian perkataan thumma. Sama dia, thumma dia maksud dia adalah untuk tertib. Dan dia juga ada tarakhi, maknanya lawan pada ta'qib. Tarakhi ni maknanya ada tengok sikit. Ada tengok sikit. Idza qil, jika dikatakan ja'a Zaidun thumma Amrun, fa ma'nahu, maksudnya adalah anna maji'a Amrin waqa'a ba'da maji'i Zaidin bi muhlah. Jadi datangnya Amru berlaku selepas datangnya Zaid dengan ada sedetik masa lah yang memisahkan di antara Zaid dan juga Amru. Maka dia memberikan maksud pada tiga juga di salah satu umur. At-tashrik fil hukum walam unabbih alaihi liwuduhi, itu sama saja dengan waw. Kemudian wat-tartib dan juga tarakhi. Fa amma qawluhu ta'ala, manakala firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa laqad khalaqnakum thumma sawarnakum thumma qulna lil malaika. فقيل التقدير خلقنا آباءكم آباءكم ثم صورنا آباءكم فحذف المضاف منهما. Jadi dalam ayat ni seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, kemudian menggambarkan kita lah, mana membentukkan kita. Sedangkan kita dah dicipta dan kita dah dilupa.
Kemudian macam mana pula Allah SWT mengatakan bahawa dikatakan kepada malaikat supaya sujud kepada kita? Seolah-olah di sini tidak ada daripada tertib dan tarakhi. Tidak ada tertib dan tarakhi. Tak, bukan begitu. Tapi di sini ada takdirnya. Takdirnya apa dia? Khalaqna abakum summa sawarna abakum, iaitu Nabi Adam AS. Di sini dimaksudkan adalah Nabi Adam AS, tetapi fahuzifal mudhafu min umar, tetapi dihazafkan mudhaf kepada kedua-duanya. Jadi tetap juga dia ada maksud tertib. Ini sebab untuk masuk kitab-kitab yang mutawal lah. Bila kitab-kitab mutawal, dia akan datangnya ihtimalat-ihtimalat yang mungkin kemungkinan bukan maksud tertib dan tarakhi. Jadi dia bagi contoh. Kemudian qala musannif wa hatta, pada perkataan hatta, hatta lil ghayah wa tadrij. Ghayah ni maknanya akhir syai' lah. Nihayatu syai' dipanggil ghayah. Ataupun ghayatu syai' nihayatuh. Dan tadrij berperingkat. Sikit-sikit lah berperingkat. Tadrij, tadarruj. Lepas tu panggil laki ni durj kan. Apa nama tangga pun dia panggil apa, darajat. Apa dia? Dar durj, tangga pun darjah mana? Masih nasi lim boleh lah. Amiah dia panggil durj juga ah, apa tu tangga darajat. Okey. Makna al-ghayah adalah akhir syai. Cuma beza dia dengan ila, boleh ila ni dia contohnya satu sampai satu sampai, kata wahid ila mi'ah. Wahid ila mi'ah maknanya sampai 99 eh? Itu ila eh? Kalau hatta wahid hatta mi'ah maknanya satu sampai 100 sekali. Contohnya sumna ila lail maknanya sumna ila akhir lail, ila akhir nahar lah. Lail tak puasa. Faham? Tapi kalau kata sum tu hatta lail maknanya aku puasa sampai malam tu pun aku puasa eh. Macam untuk akal tu asam, asama kata hatta raksaha. Jadi kepala pun dia makan. Tapi kalau kata ila raksiha, maknanya kepala dia tak makan. Wa ma'na tadrij, kata ma'na al-ghaya akhir syai, itu di akhir sesuatu. Wa ma'na tadrij, ma'na tadrij adalah annama qablaha, yang mana sebelumnya, yang qadi syai'an fa syai'an, iaitu berjalan ya, satu sikit demi sedikit dia kata ila ayya bulugha ila al-ghaya, sehingga disampai kepada penghabisan. Dan hatta juga adalah ismun ma'tuf. Wazal walizalika, disebabkan itu wajib an yakuna al-ma'tuf biha juz'an min al-ma'tuf 'alayh. Jadi disebabkan itulah dia kata yang maktuf dengan menggunakan huruf hatta itu adalah sebahagian daripada maktuf ke atasnya. Imma tahqiqan, sama ada benar-benar. Tahqiqan ni maknanya benar-benar. Benar-benar sebahagian daripadanya. Ya. Iaitu wa huwa al-ismul ma'tuf, maknanya bisi sampai kepada isim ma'tuf itu. Maknanya raksaha lah. Sebab tu dia kata raksaha tu adalah ismul ma'tuf. Contoh dia kata kaqaulika akaltu as-samakata hatta raksaha. Jadi raksaha ini dia maktuf dengan apa? Maktuf dengan hatta. Raksaha ni maktuf dengan hatta. Maka dia sebahagian daripada maktuf alaih, itu as-samakata. Dia mesti sebahagian daripada as-samakata. Sebab dia kata syai'an fa syai'an ila an yablugha ila al-ghayah wa huwa al-ismul maktuf.
ataupun takdiran. Maknanya ni betul-betul lah memang pala tu adalah pala ikan. Yang ni takdir sahaja. Maknanya dia bukan sebahagian daripada ma'tuf alih. Kaqaulihi, seperti mana kata syair, syair ni adalah syair daripada mutalammis. Mutalammis ni adalah syair juga lah, penyair, yang mana diberikan surat untuk dihantarkan kepada dihantar pada raja, tak silap, dihantar pada raja. Jadi yang tulis surat tu adalah Amru Ibn Hind. Dia tulis surat kepada pekerja dia. Dia tulis surat kepada pekerja dia. Ila amilihi, dia kata, pekerja dia. Jadi tulis surat tu, jadi dia nak pergi ke tempat pekerja dia tu, ataupun dia punya khadam dia lah, memerlukan perjalanan yang jauh lah, memerlukan perjalanan yang jauh. Jadi bila dia di tengah-tengah jalan tu, dia rasa tak sedap, tak ada hati. Bila tak ada hati, dia buka surat tu. Dia buka surat tu, surat tu menyatakan bahawa tuan yang bawa surat tu perlu dibunuh. Jadi apa yang dia buat? Dia campurkan surat tu, dia lari. Dia campur surat tu dalam sungai, kemudian dia lari. Jadi ini dia punya perkataan dia lah. Alqas sahifah. Sahifah ni maknanya bencana apa semua lah, kan? Bernama pinggan dan sebagainya. Aku membuang, dia kata. Buang apa dia? Buang pinggan-pinggan dia apa semua ni. Kay yukhaffifa rahlahu. Supaya apa dia? Supaya meringankan rahlah ni, ni lah, unta lah, tunggangan itu. Wazad, begitu juga dengan bekal-bekalan lain. Di alqa ni dia, alqa kan, bukan aku, alqa, aku dia membuang sahifah. Hatta naklah, sehingga pun dia, sehingga dia buang bukan setakat bekalan-bekalan, sampaikan selepor pun dia buang. Hatta na'lahu alqaha, dia pun dibuangnya. Jadi fa'atafa na'lah bihatta, maka dia ma'atufkan na'lah itu dengan perkataan apa? Dengan perkataan hatta. Dan dia bukan juz'an daripada sahifah ataupun daripada zat. Mimma qablaha tahqiqan, tetapi dia adalah lakinah juz'un takdiran, sebahagian daripada segi takdirnya sahaja. Li'anna ma'na al-kalam alqa ma yuskiluhu hatta na'lah, iaitu apa yang memberatkan dia, itu yang ditakdirkan. Sehinggalah dia buang apa dia? Dia buang selipar dia. Bukan sebahagian, sebahagian. Kau pakai selipar. Dia pakai selipar. Dia nak buat dia, wallah alam lah, tapi mungkin dia nak bayangkan bahawa benda nak, takkan dia nak buat selipar dia lah. Mungkin dia ni lah, kata apa, majaz saja, wallah alam. Mungkin dia majaz saja. Aku buat semua benda, apa pala aku ya, macam nampak over kan, nampak bersungguh. Mubalaghah ni, nampak mubalaghah, wallah alam. Kemudian la li tartib. Jadi la ni adalah untuk tartib. Zama ba'duhum, menganggap sebagian daripada ulama mengatakan bahawa hatta itu juga bermaksud kepada tartib. Seperti mana yang dimaksudkan oleh summa dan juga fa. Jadi Ibn Hisham mengatakan walaisa kadzalik, bukan begitu. Dia tak sokonglah. Wa innama, tetapi hatta itu hiya li mutlaqil jama' kal waw. Jadi hatta itu adalah mutlak jama' seperti mana waw. Wa yashhadu li dhalika qawluhu alaihi salatu wasalam, jadi dijadikan dalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu shay'in biqada'in wa qadar. Jadi semua itu, setiap sesuatu itu dengan qada dan qadar. Sehinggalah al-ajzu wal-kais. Ajz ni orang lemah lah. Al-kais ni orang cerdik.
Jadi adakah kita nak memberikan maksudnya adalah dengan tertib? Tak bolehlah. Maknanya datang qada itu mula-mula kepada orang yang lemah, kemudian datang pula kepada orang yang cerdik. Tak bolehlah. Sebab apa? La tartiba bainal qada wal qadar. Tidak ada tertib di antara qada dan qadar. Mereka datang semua sama saja. Tetapi tertib dari segi apa? Zuhur al-maqdiyat wal-muqaddarat. Ini biasalah. Apa yang ditakdirkan, apa yang diqadakan. Melalil tertib. Bukan untuk tertib. Jadi dia kata lalil tertib. Mana hatta tu lah. Lalil tertib. Sebab apa? Sebab ada nak untuk menjelaskan bahawa ada yang berpendapat hatta itu untuk tertib. Maka Indonesia mentambihkan hatta. Mentambihkan perkara ini. Wa'au. Dan perkataan wa'au. Li ahli syai'an. Awal asyak. Sama ada untuk sesuatu, salah satu daripada dua sesuatu. Atau salah satu daripada perkara-perkara yang lebih daripada tiga. Iaitu difahami daripada mufidatun. Mufidatan. Difahami daripada selepas talak. Kalau selepas talak membawa kepada maksud takhir ataupun ibahah. Selepas ayat talak, mana ayat suruh, maka dia akan menunjukkan pada takhir ataupun ibahah. Tapi ayat khabar, dia akan membawa kepada syak ataupun tashkik. Syak ni dia sendirilah mutakallim syak. Tashkik ni mutakallim dia sahaja datangkan syak pada orang tu. Untuk mendatangkan syak pada orang yang mendengar. Tashkik adalah orang mutakallim mendatangkan syak kepada mukhatab. Contoh dia kalau kata-kata syak tadi, aku tak pastilah yang datang itu Amru ataupun Ali. Itu syak lah. Yang datang yang ja'a Amrun au Ali. Dia kata ja'a Amrun au Ali. Tapi yang ini didatangkan untuk apa? Untuk syakkan kepada orang yang mendengar. Ja'a Amrun au Ali. Dia saja datangkan syak. Jadi orang yang mendengar tu siapa pula datang? Ali ke Amru? Ja'a Amrun au Ali, dia kata. Dia saja mendatangkan syak pada orang yang mendengar. Itu tashkik. Jadi misaluha li ahli syai'an, salah satu contoh daripada salah satu qauluhu ta'ala labisna yawman aw ba'da yawm, iaitu kami mendiami di sini. Ini cerita pasal apa? Ini cerita pasal apa? Mukminun ni apa ni, mungkin apa tu, hari kiamat ke apa ni, surah mukminun, tak pasti. Tengok ayat labisna yawman aw ba'da yawm, itu satu hari ataupun separuh hari. Satu hari ataupun separuh hari, seperti mana terjadi pada ahli kahf, terjadi juga pada Uzair kan. Maknanya labisna yawman aw ba'da yawm, tak tahu dah separuh hari ke satu hari dah kita kat sini. Wali ahadil asya, atau satu daripada yang banyak. Contohnya fakaffaratuhu, jadi dia punya kafarahnya adalah it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Jadi kafarahnya adalah memberi makan pada 10 orang fakir miskin, melihat kepada pertengahanlah maka apa yang kamu bagikan kepada keluarga kamu, atau membagikan kepakaian kepada mereka, ataupun kamu membebaskan hamba. Jadi ini menunjukkan lebih daripada tiga. Walikawniha li ahadi syai'ain aw al-asya' imtana an yuqal. Jadi kerana dia adalah salah satu, salah satu daripada dua ataupun salah satu daripada banyak, maka tak boleh dia mengatakan bahawa sawa'un alayya aqumta aw qa'atta. Sama je bagi aku. Sama ada aku duduk ataupun aku berdiri. Dia tak boleh guna perkataan ini, salah. Sebab apa? Sebab didatangkan dengan perkataan hamzah istifham. Jadi hamzah istifham mesti didatangkan dengan am. Sebab tu sawa'un alaihim am tunzirhum. Allah SWT datangkan dengan perkataan am. Jadi kalau kita katakan alayya akum ta'uqa'ata, maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi tanakut.
Lianna sawa, kerana sama itu la budda fiha min syai'ain, dia kena daripada dua yang berbezalah, min syai'ain, dua perkara. Jadi lianna kala taqul sawa'un 'alayya hadha syai', tak boleh kamu mengatakan sama je aku, sawa'un 'alayya hadha syai', misal hadha syai' wa hadha syai', atau wa hadha syai'un akhar, misal dia sebut satu lagi, mana boleh hadha syai' saja, apa yang dimaksudkan? Jadi perkataan itu tak sempurna. Jadi begitu juga dengan perkataan akumta au qa'ata, seolah-olah dia satu perkataan. Walaha arba'at ma'an, maka dia ada empat makna. Itu makna au. Ma'nayan ba'da talab, dua makna selepas talab. Ini semua perlu pada qarinah. Ini semua perlu pada qarinah. Iaitu selepas talab, dia akan maksud takhir ataupun ibahah. Dan ma'nayan selepas khabar, iaitu dia akan maksud syak ataupun tashkik. Fabisaluha litakhir, contoh bagi dia adalah untuk memilih. Contohnya, tazawwaj hindan au akhta. Dia tak boleh kahwin dulu sebab haram. Jadi kahwin Hindu ataupun adiknya ataupun kakak dia. Jadi kahwin salah satulah. Ini adalah untuk kita pilih. Atau boleh ibahah, untuk dulu boleh. Jalisil Hasan au ibnu Sirin, duduk bersama Hasan Basri atau bersama ibnu Sirin, dua-dua tabi'in lah. Jadi wal farqu bainahuma, jadi perbezaan di antara keduanya, bagaimana kita tahu bahawa dia dalam untuk takhir ataupun untuk ibahah? Anna takhir ya'ba jawaz al-jam'i baina ma qablaha wa ma ba'daha. Jadi kalau kita untuk memilih, dia melarang. Ya'ba ni maknanya melaranglah. Membolehkan dihimpunkan di antara sebelumnya dan juga selepasnya. Dan ibahah pula la ta'ba, tidak melarang perkara itu. Ala tara, tidakkah kamu lihat? Annahu la yajuzu, tidak boleh padanya. Yajuzu lahu an yajma', iaitu dia menghimpunkan di antara tazawuji hindin wa ukhtiha, mengawini hindin dan mengawini adiknya. Tetapi boleh baginya, walahu, maknanya walahu an yajma' ataupun an yujalis al-hasana wa ibn sirin jami'an, kedua-duanya. Jadi itu beza di antara ibahah dengan takhir. Wa mithaluha li syak, jadi contohnya pada syak pula. Qauluka ja'a Zaidun aw Amrun, kamu katakan datangnya Zaid ataupun Amrun. Idza lam ta'lam al-ja'i minhuma, jika kamu tak tahu siapa yang datang di antara kedua-duanya, kamu syak. Tapi tak, kamu tahu siapa, ada orang datang. Kamu tahu ada orang datang, cumanya syak. Zaidun ke Amru, itu syak pada mutakallim. Wa misalu tashkik, ni mutakallim mendatangkan syak kepada mukhatab, datangkan syak kepada mukhatab. Contohnya dia kata, contoh yang sama, qauluka ja'a Zaidun aw Amrun. Idza kunta aliman bil ja'i, kamu tahu siapa yang datang tu. Aliman bil ja'i maknanya orang yang datang tu kamu tahu, minhuma, di antara dua-duanya. Walakinnaka, tetapi kamu jahat sikitlah. Abhamta al mukhatab, kamu ingin menjadikan ia samar kepada mukhatab. Kamu ingin jadikan samar kepada mukhatab. Jadi mubhamlah. Jadi samar kepada mukhatab. Wa amsilatu zalika min at-tanzil, jadi contoh-contoh semua ni dalam tanzil firman Allah Subhanahu wa taala. Fa kafaratu it'amu 'asharati masakin, ni perbezaan ulama lah kan. Takhir ataupun untuk kan, ini takhir lah. Fa innahu la yajuzu law jama'a bainal jami' 'ala i'tiqad anna al-jami' huwa al-kafarah, jadi tidak boleh menjamakkan semua sekali. Dia kata bagi yang beriktikad bahawa jami' anil jami' dia adalah kafarah. Jadi tak bolehlah impun semua sekali, maknanya buat salah satulah. Wa qawluhu ta'ala wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum, dia asalnya tidak ada masalah lah. Kita nak makan,
harta daripada rumah kita ataupun harta daripada ayah kita, sebab dia ada sebahagian daripada kita lah. Ini dalam bab nafkah kan, ini dalam bab nafkah. Jadi kalau waktu bila bab zakat ni, kalau ibu tunggal ke mana ke, ni tengok anak lah. Anak, anak tu jemput. Ya, memang betul mak awak ibu tunggal. Tapi anak kerja benda. Ya. Anak sepatutnya wajib bagi pada ada anak lelaki lah. Anak perempuan tu mungkin kita boleh bagi zakat je lah pada mak. Wa qawluhu ta'ala labisna yawman aw ba'da yawm, jadi syar lah. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Ini untuk tashkik lah. Kemudian dan perkataan am wa am li talabi ta'yin, iaitu menuntut supaya menentukan. Ta'yin ni menentukan. Kemudian didatang pula dengan syarat, iaitu ba'da hamzatin dakhilatin, datang selepas hamzah yang masuk kepada mustawayan, benda yang samalah. Mustawayan ni benda yang sama. Syarah taqul azaidun indaka am amrun. Jadi kita bukan syak ada orang bersama dengan Zaid, dengan ada bersama dengan kamu. Tapi kita syak yang ada tu Zaid ke Amru. Maknanya kita tidak syak pada indaka. Kita syak pada sama ada Zaid ataupun Amru. Sebab tu dia kata idza kunta qati'an, jika kamu pasti. Qati'an ni pastilah. Bi anna ahdahuma, sesatu iaitu Zaid dengan Amru ada di sisi kamu. Walakinnaka, tetapi kamu syak. Syakakta fi aini, siapa yang ada? Zatihi, maknanya nafsihi, maknanya siapa je. Siapa yang tepat lah. Siapa yang tepat. Walihada yakunul jawabu bita'yin. Jadi sebabkan itu, jawab itu mesti untuk ta'yin. Bukan la bin na'am wala bila. Tak boleh dijawab dengan na'am. Azaidu indaka am'am na'am. Atau kita jawab la. Ha, itu nak makan pelampau maknanya. Dan dinamakan di sini am di sini hadhi muadilah, itu samalah. Muadilah ni maknanya sama. Li'annaha adalit alhamzah fil istifham biha, kerana dia samakan hamzah itu, menyamakan dalam istifham dengan perkataan hamzah tersebut. Ala tara, tidakkah kamu lihat bahawa ketika mana kamu masukkan hamzah kepada dua nama itu, allazaini istawa, maka dia sama dari segi hukum fi dhannika. Maknanya kita mustawa, kita telah mensamakan hukum itu, iaitu Zaid dengan Amru. Bin nisbah, nisbah tu hukum lah, iaitu indaka lah, ilaihima, kepada Zaid dan juga Amru. Wa adkharta am, dan kamu masukkan am alal akhar. Dan wa wasatta, dan kamu mempertengahkan bainahuma ma la tashukku fihi, yang mana kamu tidak syak padanya. Iaitu kamu tidak syak pada perkataan apa? Indaka, indaka tu kamu tak syak. Waktu sama aidan, dan dinamakan juga dengan muttasilah. Jadi am muttasilah, dinamakan juga dengan am muttasilah. Kenapa? Kerana dia menyambungkan sebelum dengan selepas. Dia panggil muadilah, iaitu kerana dia sama. Kemudian dia juga menyambung di antara sebelum dan selepas. Lianna ma qablaha wa ma ba'daha la yustaghna bi ahadihima al-akhar. Kerana sebelumnya dan selepasnya saling memerlukan, mudah. Saling memerlukan di antara satu sama lain. Saling memerlukan di antara satu sama lain. Okey, sebab tu dipanggil muttasilah. Itu habis perkataan am. Waliradd 'anil khata' fil hukum. Dan untuk menolakkan khata' daripada hukum. Jadi biasanya sebab apa dia adanya ada kefahaman maksud yang awal tu lain. Kefahaman selepas tu lain. Selepas gunakan perkataan ataf tu maksud dia lain. Itu maksud dia. Untuk menolak salah daripada segi hukum. Jadi dia ada dua jumlah di situ. Jumlah yang pertama itu beza dengan jumlah yang kedua. Okey, faham tak? Jadi contoh kita kata ja'a Muhammadun la amrun. Maknanya mungkin orang yang cerita tu dia kata dia datangnya adalah amru. Kita kata dak, yang datang adalah Muhammad la amrun. Faham? Dan begitu juga dengan perkataan bal. Dia kata-katakan ja'a Zaidun
Bal Amrun, maknanya Amrun yang datang bukan Zaidun. Jadi sebab dia kata untuk apa dia? Untuk menjelaskan khasab di dalam hukum. Untuk menjelaskan pendapat orang mungkin mutakallim itu salah. Kemudian kita rad kepada mutakallim itu, kita datangkan hukum yang betul. Iaitu perkataan la datang selepas ijab. Maknanya yang bukan manfi lah. Ijab ni bukan manfi. Maknanya musbat lah. Ijab ni maksudnya adalah musbat. Maknanya ayat yang tidak ada perkataan nafi. Ijab ni adalah ayat yang tidak ada perkataan nafi. Walakin dengan bal datang selepas nafi. Dan bal juga datang selepas ijab. Dia akan terangkan insyaAllah. Pari. Tapi di sini dia kata lakin dengan bal datang selepas nafi. ولصرف الحكم الى ما بعدها بل بعد ايجاب, iaitu untuk benda sarf. Sarf ni mana memalingkanlah, memindahkan hukum itu kepada hukum selepasnya, memindahkan hukum itu kepada hukum selepasnya. Biasanya begitulah bila datang selepas nafi, bila datang selepas nafi. Betul, ma jaa zaidun bal amrun, maknanya amrun datang, yang datang adalah Zaidun kan. Ba'da ijab ma ba'daha bal. Ba'da ijab selepas ijab dia adalah untuk memindahkan hukum kan. Okey. Jadi yang untuk radan khata' fil hukum adalah la dengan laki dengan bal. Kemudian untuk sarful hukum ila ma ba'dah adalah bal sahajalah selepas ijab. Adalah bal selepas ijab. Hasilu hadzal mawdi', jadi kesimpulan dalam mawdi' ini anna baina la walakin wa bal ishtirakan wa iftirakan. Jadi kesimpulan dalam mawdu' di antara la dengan lakin dengan bal ni, dia ada benda yang bersama, dia ada benda yang dia berpisah. Fa'amma ishtirakuhuma, manakala perkongsian kesemuanya, dia ada dua wajah. Min famin wajahin, dalam dua sudut. Pertama, semuanya adalah atifah. Jadi atifah la atifah, lakin atifah, bal pun dia adalah atifah. Yang kedua pula, ishtirak lagi. Annaha kesemuanya, annaha tu maknanya kesemuanya lah. Tufidu raddas sami', iaitu memberikan maksud, menjawab kepada pendengar daripada kesalahan di dalam hukum, kemudian memindahkan kepada kebenaran. Ila sawab. Wa amma iftiraquha, manakala perbezaan pula. Famin wajahain aidan, daripada dua sudut juga. Anna la, perkataan la takunu liqasril qalbi wa qasril ifrat. Untuk apa dia? Untuk menentukan qalb dan menentukan ifrat. Apa maksudnya? Maksudnya bahawa apabila kita kata perkataan contohnya asyuja' zaidun la amrun, asyuja' zaidun la amrun, kan? Jadi maksud daripada perkataan ini, dia ada tiga maksud daripada pendengar dia. Ataupun sebelum itu telah bercakap orang tu tiga perkara. Kemungkinan dia menganggap bahawa asyuja' adalah amrun. Asyuja' adalah amrun. Jadi dia nak tukarkan, dia bukan amrun tetapi yang syuja' itu adalah Zaid. Maka dia kata asyuja' zaidun la amrun. Itu dia panggil qasrul qalb. Faham kan? Maknanya untuk menentukan yang sebaliknya. Untuk menentukan yang sebaliknya. Sebaliknya. Itu dipanggil qasrul qalb. Qasrul qalbin.
Kemudian orang ataupun orang yang bercakap itu mengatakan bahawa dua-duanya kuat. Zaid pun kuat, Amru pun kuat. Jadi dia menyamakan di antara Zaid dengan Amru. Jadi kita nak pilih salah satu je. Jadi sebut Asyuja' Zaidun la Amrun. Jadi disebut Qasrul Ifrat. Maksudnya seorang saja, bukan dua-dua. Dia bagaimana? Qasrul Ifrat. Dan akhir sekali, dia tak tahu. Dia tak tahu siapa yang syuja'. Eh, jadi dia bawa Asyuja' Zaid la Amrun. Tak termasuk dalam la ni lah. Tapi contohlah. Dia lah untuk ta'yin. Dia punya qasr ta'yin. Jadi qasr dia ada berapa? Ada tiga. Qasr qalb, qasr ifrat, dan qasr ta'yin. Okey, faham? Qasr idafi je lah. Memang balarah. Dia masuk balarah. Jadi dia kata annalah, perkataanlah, dia hanyalah untuk qasrul qab dan qasrul ifrat. Manakala ba dengan lakin, dia hanya yakuna li qasrul qalb. Dia hanyalah untuk qasrul qalb faqat. Taqul, contohnya, ja'ani zaidun la amrun. Ja'ani zaidun la amrun. Iraddan ala man i'taqada. Jadi dia menjawab bagi orang yang menyangkakan bahawa yang datang itu adalah amran. Anna amran ja'a duna zaid, tetapi tidak zaid. Jadi dia membatalkan i'tiqad itu. Dia membatalkan i'tiqad itu. Tapi yang mana yang datang itu adalah Zaid, bukan Amru. Ataupun dia menganggap dua-duanya datang. Au annahuma ja'a ka ma'an. Maksudnya Zaid pun datang, Amru pun datang. Maka kamu katakan ma ja'ani Zaidun lakin Amrun. Maksudnya dia menafikan dua-dua datang. Dia mengatakan bahawa Zaid tak datang, tapi yang datang adalah Amru. Maksudnya di sini adalah qabu qasru ifrat. Ruddan ala man i'takada al-aks, iaitu menjawab bagi orang yang menyangkakan apa dia terbalik. Ataupun boleh juga di sini menjawab bagi orang yang menyangkakan terbalik, iaitu dia mengatakan bahawa yang datangnya adalah Zaid, bukan Amru. Kerana anda lajuk nak. Silap. Dia kata ja'ani Zaidun la Amrun. Ja'ani Zaidun la Amrun. Perkataan ja'ani Zaidun la Amrun ini adalah dia boleh menjawab dua. Pertama, dia menjawab kepada orang yang menyangkakan bahawa Omar yang datang, bukan Zaid. Itu dipanggil apa dia? Qasrul qalb. Ataupun dia menyangkakan dua-dua datang. Di sini ta'yin lah. Aw annahu ja'aka ma'a, maknanya ta'yin. Ayat lain pula. Jadi ma'an tu adalah untuk sebelum tu. Wa taqul, kemudian contoh pula. Ma ja'ani Zaidun lakin Amrun. Perkataan ni adalah untuk menolak bagi yang sangkakan bahawa yang datang adalah Zaid. Tetapi yang datang adalah sebenarnya adalah Amrun. Jadi dia kata bukan datang pada aku Zaid, tetapi Amrun. Itu yang datang kepada aku adalah Amrun. Okey. Wasani, dan yang kedua pula,
annala, perkataan Allah itu maknanya berbeza lah. Ini itu perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua pula, la itu diatafkan dengan perkataan yu'tafu, maknanya diatafkan dengan perkataan la selepas isbat. Manakala bal diatafkan selepas nafi. Yu'tafu biha ba'da nafi. Dan lakin pula diatafkan dengannya selepas nafi juga. Wa yakun ma'naha kama dzakarna, dan jadikan maknanya seperti mana yang kita sebut. Kemudian dia kata wa yu'tafu bibal, kemudian diataf dengan perkataan bal selepas isbat pun boleh juga. Wa ma'nahu hina idzin, kemudian maknanya pada ketika ini adalah mengisbatkan hukum selepasnya. Tadi yang isbatnya adalah selepasnya lah. Bila kita kata ja'a zaidun bal amrun, jadi maknanya datangnya adalah amrun lah. Kemudian wasarfu, dan mengalihkan ia amma qablah, pada sebelumnya, dan menjadikan ia atau merubahkan ia, merubahkan yang mana sebelumnya lah amma qablah tu, seperti mana kan maskut anu tak dicakapkan ataupun tak disebut seperti mana tak disebut min qibali annahu la yahkum alayhi bi syai' ataupun la yuhkam alaihi bisyai, maknanya seolah dia tidak dihukumkan dengan apa-apa pun, iaitu seperti mana kaqaulika ja'ani zaidun bal amrun, jadi ja'ani amrun bukan zaid, seperti mana ja'ani zaidun bal amrun maknanya amrun yang datang bukan zaid yang datang. Okey, berbeza dengan bila kata ma ja'a lah, ma ja'a zaidun maknanya ma ja'a zaidun tu betul. Tapi kita nak khabar yang datang pula. Ma ja'a zaidun bal amrun, maknanya Zaid memang datang, tapi yang datang adalah bal ja'a amrun. Faham ayat pada panggil idrab. Sebab tu dia kata annaha tufidu raddu sami' 'anil khata' fil hukm ila sawa'. Okey. Waqad tadammana, maka dia kata mengandungi sukuti an imma. Jadi dalam kitab ini, kitab Ibnu apa, kitab Fathul Nada ni, Syekh Ibn Hisham tak datangkan dengan perkataan imma dalam huruf ataf. Sebab tu dia kata waqad tadammana sukuti an imma, maknanya aku tak sebut tentang imma. Aku tak sebut tentang imma. Kenapa? Annaha ghairu atifah. Kerana dia bukan huruf ataf. Jadi terkandungnya diamnya aku tentang imma ini adalah menunjukkan bahawa dia bukan atifah. Sebab apa? Sebab dalam kitab Ajrumiyah disebut imma. Ajrumiyah disebut imma. Dia kata dia bukan atifah, wa huwal haq, itu yang sebenarnya. Jadi imma bukan huruf ataf. Dan inilah pendapat yang dikatakan oleh Al-Farisi. Wa qala al-Jurjani adduha fil huruful atf sahwun zahirun. Jadi ulama yang menjadikan huruf ataf, huruf imma itu adalah huruf ataf, adalah silap lah. Sahwun yang jelas. Sahwun yang jelas. Okey, faham eh? Soalan boleh baca apa bawah ni, dia punya hamish ni, dibacalah. Baca hamish ni tentang masalah qasr ta'yin, qasr qalb, qasr ifrad. Kita masuk badal. Qala musannif rahimahullah. Wal badal. Jadi ini terakhir dalam bab tawabi'. Wa huwa tabi'. Dia adalah tabi'. Maksudnya mengikut hukum yang samalah.
Kemudian dia maksudun bil hukum. Dia memang itu yang dimaksudkan. Dia bukan tidak ada peranan lain. Berbeza dengan atful bayan. Sebab dia macam contohnya kalau atful yang sebelum dia pun dia adalah na'at pun dia mughayyir. Kan, dia maknanya dia menyifatkan dia, mentaksiskan dia ke apa ke, mentaksiskan sebelum dia mentaksiskan matbu' ataupun mentaudihkan matbu' sama ada na'at ataupun atful bayan, benda yang sama lebih kurang dia punya maksud dia. Tetapi yang ini dia maksud bin hukum, maknanya bila kita kata ja'a al-imam, contoh imam al-imam, contoh al-imam Ahmad Tayyib contoh. Jadi kalau kita kata Ahmad Tayyib itu adalah atuf bayan, maknanya Ahmad Tayyib itu adalah menerangkan siapa itu imam, kan? Tetapi kalau kita kata dia adalah badal, kita katakan bahawa yang dimaksudkan itu adalah Ahmad Tayyib, maknanya ja'al imam ja'a Ahmad Tayyib, maknanya kena ulangkan balik ja'al badi tikrar amin dengan maksud dengan zat dia tu, itu dipanggil badal. Kemudian dia bila wasitah, maknanya tidak menggunakan apa-apa huruf seperti waw ataupun ataulah atau menolak membuang perkataan huruf atfun nasaq. Wahwa sitah, maka dia ada enam badal. Pertama dia panggil badal kullin, seperti mafazan hadaiqa wa a'naba. Kemudian dia juga dipanggil badal ba'din, contoh manistata'a. Kemudian dipanggil badal ishtimal, maknanya sini ma'ruf kan? Seperti mana kitalin fi. Kemudian dipanggil badal idrahab, idrak lagi, dan badal ghalat dan badal nisyan. Jadi tiga-tiga ni sama dia punya contoh dia, tetapi maksud dia berbeza melihat kepada maksud. Dia berbeza dari segi apa? Dari segi maksud saja. Contohnya pada tasaddaqtu bidirhamin dinarin, dia boleh jadi idrak, dia boleh jadi ghalat, dan dia boleh jadi nisyan. Sebab tu dia kata bihasabil qasdil awal wassani awil sani wa sabaq al lisan awil awal wa tabayyan al khata. Jadi yang pertama dia kata, yang pertama iaitu pada idrab. Idrab adalah dua-dua dia maksud. Dia maksudkan dengan dirham, dia maksudkan dengan dinar. Tapi dia mengasakan dirham tak penting, dia datangkan dinar. Asalnya dia sedekah dua-dua. Dia sedekah dinar pun dia sedekah, dirham pun dia sedekah. Tapi dia sebut dirham. Kemudian dia rasa dirham tu tak penting, datangkan dengan dinar. Jadi dimaksudkan yang pertama dan dimaksudkan yang kedua. Nisyan pula, ghalat pula, dia maksud yang kedua bukan maksud yang pertama. Maknanya sabaqal lisan, dia datang perkataan dirham itu tersilap. Sebab itu didatangkan dengan perkataan dinar. Jadi yang dimaksudkan adalah dinar bukan dirham. Yang ke terakhir itu nisyan, iaitu dia maksud dengan awal. Memang dia maksud yang pertama tu, tapi dia silap. Dia memang maksud yang pertama, memang dia maksud, tapi dia kata silap. Dia terpaksa menerangkan kesalahan dia, kemudian dia datangkan ke perkataan kedua. Dia memang maksud yang pertama, tapi dia tersilap. Kemudian dia datangkan, menerangkan, dia silap, dia datangkan perkataan dina. Al-babul khamis min abwab at-tawabi' al-badal. Dia dari segi lughah adalah iwad, maknanya menggantikan lah. Sebab tu dia menggantikan. Qala Allah Ta'ala asa rabbuna an yubdilana khairan minha. Jadi ini menunjukkan bahawa dia gantilah, ganti yang lebih baik daripada sebelumnya. Wa fi istilah, dari segi istilah maknanya ini dipanggil daripada segi dia yang diambil daripada segi yang kita nak sekarang ni, maknahu lah ataupun alfan. Tabi'un, dia tabi' dan dia maksud bil hukum. Kemudian dia bila wasitah, ini dia maksud badal yang kita inginkan. Maka faqawli tabi' dia adalah jins, kita kata dia adalah kal jins lah, bukan jins yang betul. Iaitu yashmalu jami'at tawabi', iaitu dia merangkumi kepada seluruh tawabi'.
Kemudian waqawli maqsudun bil hukum. Kemudian aku mengatakan bahawa dia adalah maksud dengan hukum, maka dia mengeluarkan mukhrajun linat. Maka dia mengeluarkan apa dia? Na'at. Wa ta'kid, dan dia mengeluarkan apa dia? Ta'kid. Kan dia juga mengeluarkan atful bayan. Kenapa? Kerana dia melengkapkan matbu'. Semua tadi na'at, ta'kid, atful bayan, dia melengkapkan apa dia? Matbu'. Iaitu untuk taksis ke untuk tawdih dan sebagainya. Fa innaha mukammilatun lil matbu'. Fa innaha mukammilatun lil matbu'. Ah, oh, silap. Mana sila? Mana atf bayan tu berhenti situ. Atf bayan sebab dia bukan maksud dengan hukum, kan? Tetapi badal dia kata, ini sila. Mukammilatul matbu' al maksub bil hukum. Ah, ya betul. Betul betul betul. 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 Eh, betul. Mana dia adalah betul lah. Maknanya na'at, ta'kid dengan atfayan dia adalah mukammilah pada matbu'. Yang matbu' itu adalah maksud bil-hukum. Matbu' itulah yang dimaksudkan dengan hukum. Bukan bukan dia itu, bukan bukanlah na'at, bukan ta'kid, bukan atfayan yang dimaksudkan dengan hukum. Bukanlah na'at, bukanlah ta'kid, bukan atfayan yang dimaksudkan dengan hukum. Tetapi badan, dia yang dimaksudkan dengan hukum. Wabila wasitah, dan menggunakan dengan tanpa adanya perantaraan. Jadi dia mengeluarkan li'atfin nasak. Mengeluarkan apa dia? Atfin nasak. Seperti ja'a Zaidun wa Amru. Fa innahu wa in kana tabi'an maksudan bil hukum. Walaupun dia ada maksud dengan hukum tersebut, iaitu bila kita kata ja'a Zaidun dan juga waja'a Amrun maksudnya, tapi dia menggunakan apa dia? Wasitah. Walakinnahu biwasitati harfil atf, tapi dia menggunakan perantaraan dengan huruf atf. Wa aqsamuhu sittatun, dan dia bahagian dia ada 6. Ahduha dia panggil badal kulli min kull, wa huwa ibaratun amma thani fihi ainul awal. Kaqaulika ja'ani Muhammadun Abu Abdullah. Jadi dia adalah ibarat yang mana yang kedua itu adalah zat yang pertama. Dia adalah satu ibarat yang mana yang kedua itu adalah zat yang pertama. Maknanya dia kata contohnya ja'ani Muhammadun Abu Abdullah. Abu Abdullah itu Muhammad. Muhammad itu adalah Abu Abdullah, kan? Itu zat yang pertama. Seperti mana mengatakan waqauluhu ta'ala mafazan, kemudian dikatakan kemenangan. Apa kemenangan itu? Hada iqawah, maknanya syurga lah. Wa innama lam akun, ini datangkan pula, datangkan dari segi perbezaan ulama. Kenapa dia tidak datangkan badal al-kun min al-kun? Jadi kita tahu dah, di antara apa dipanggil asma' apa dia? Asma' asma, dia panggil asma mubham ke panggilnya. Ya, seperti ghair. Ghair, kataan ba', kataan kul. Jadi semua itu tidak boleh masuk dengan al. Sebab dia kalimat yang mubham, kalimat yang memerlukan kepada idhafat. Lepas tu dia panggil dia mubham, dia mubham. Jadi sebenarnya al-ghair yang dimasukkan, al-ghair itu itu adalah istilah mutakallimin. Mutakallimin banyak menggunakan al-ghair. Biasanya kalau orang yang mutakallim, dia akan sebut al-ghair. Kalau ulama Allah betul, tak boleh al-ghair. Sebab dia, sebab dia ghayatul apa, dia dipanggil mubham. Wa innama lam akul badal kulli min al-kull hazaran min mazhabi, iaitu berjaga-jaga daripada mazhab man la yujiz, iaitu yang mana tidak membolehkan idkhala al, maksudnya al kepada kul. Waqad istamalahu az-zajaji fi jumalihi, tetapi digunakan az-zajaji pada kitab ni bernama Jumal,
kitab Zajaji bernama Al-Jumal. Kitab makruh eh. Dan Mubarak. Kena baca lah. Dia sebut Mubarak tu kena baca lah. Malah sikit baca tu. Wa'tazara anhu. Jadi sebahagian pula mengatakan apa yang dilakukan oleh Zajaji ni dimaafkan. Tak ada. Dia mungkin ada benda lain yang dimaksudkan. Sebab apa dia kata bi antasamaha fihi, iaitu dia meringankan. Tasamaha ni maknanya meringankan lah. Bertujuan untuk apa dia? Muwafaqatan linnas, kan digunakan oleh orang awam. Jadi digunakan oleh orang awam, maka dia pun meringankan. Ala tasamuh lah, ala tajawuz ke tasamuh ke ikut. Ini sebahagian mengatakan macam tu. Jadi sebab itulah untuk larikan daripada ni, untuk kata apa, untuk lari daripada khilaf, maka Ibn Hisham mendatangkan dengan badal kullin min kull. Jadi ada juga i'tirad daripada ulama. Dia mengatakan sebenarnya tak tepat juga. Sepatutnya dia datangkan dengan apa dia? Badal mutabaqah. Sebab apa badal mutabaqah? Sebab nak mengelakkan bahawa apabila kita datangkan dengan badal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dia kata Al-Aziz Allah contohnya. Bila badal kul dengan kul, maka kita akan membayangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada juz'iyat. Kulli dengan juz'i. Ataupun ajza, kul dengan ajza, adanya juz'iyat. Jadi tak sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan adabnya kita mengatakan bahawa dia adalah badal mutabaqah. Jadi lebih aulanya, lebih eloknya kalaulah Syekh Ibn Hisham datangkan dengan badal mutabaqah. Ada jurak ulama ni. Kemudian yang kedua, badal ba'd min kull wa dhabituhu. Jadi dia punya dhabit dia, aturan dia atau kaedah dia. An yakuna sani, yang kedua itu adalah sebahagian daripada yang pertama. Ya, dia adalah sebahagian daripada yang pertama. Itu dia punya maksud dia. Sebab itu dipanggil badal ba'd daripada kull. Kakaulika akaltul raghifa thulutsah. Aku makan roti itu tapi 1/3 saja. Maknanya 1/3 daripada raghif. Wa kakaulika ta wa kakaulika wa kakaulihi lah. Nah. Kakaulihi. Ha? Kakaulihi. وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. Jadi ini ada pembincangan ulama. Jadi man istata'a di sini, apa i'rab dia? Ada dua i'rab di sini. Pertama, ada ulama i'rab dia adalah badal. Badal ba' min kul. Maksudnya dia adalah badal minan nas. Sebab dia kata faman istata'a badal minan nas, maknanya badal ba' min kul. Hadha huwa al-mashhur. Ini adalah masyhur di Arabkan oleh ulama. Wakil ada mengatakan bahawa dia adalah hajjul baiti, maknanya man istata'a adalah fa'il. Ini yahujjul bait man istata'a. Jadi dia punya takdir dia adalah walillahi 'alan nasi an yahujja mustati'uhum. Jadi diwajibkan kepada manusia yang mana berhaji orang yang mampu di kalangan mereka. Ini dia punya takdir dia. Dan takdir dia sini dia jadi apa dia? Dia jadi masalah. Dia jadi fasid. Sebab makna ni bukan macam mana difardukan kepada manusia, kemudian yang melakukan haji tu yang orang yang mustati' pula. Jadi akan jadi makna fasid. Sebab tu waqala al-Kisa'i innaha syartiyatu mubtada'in wal jawab mahzuf. Ai man istata'a falyahujja. Man istata'a falyahujja. Jadi dia kata man istata'a di sini adalah i'rab dia adalah syartiyah. Kemudian man itu adalah mubtada'.
فليحوج adalah khabar. فليحوج adalah jawab syarat. Jadi man istata'a al-hajj falyahuj. Man istata'a al-hajj falyahuj. Jadi Ibn Hisham kata apa? Ibn Hisham kata wala hajata li da'wal hazf. Mana tak perlu menyatakan tentang kena hazaf. Ma imkan tamam al-kalam. Yang mana kita boleh melihat kepada zahir. Sebab tu al-zahir muqaddam ala ala takdir. Ala muqaddar. Al-zahir muqaddam ala ala takdir ataupun ala muqaddam ala ala muqaddar. Yang muzahir itu lebih didahulukan kepada yang muqaddar. Kita boleh datangkan dengan zahir. Pasal apa kita pergi kepada takwil? Jadi dia kata ma'imkan apa ma'imkan tamamil kalam. Wal wajh ats-tsani, dan wajah yang kedua yaqtadi. Dia kata iaitu walillahi 'alan nasi an yahujja mustati'uhum, membawa kepada annahu yajib 'ala jami'in nas, diwajibkan kepada semua manusia, tetapi yang melakukan haji adalah orang yang mampu saja. Sedangkan diwajibkan kepada orang yang mampu saja. Sedangkan haji itu diwajibkan kepada orang yang mampu, bukan kepada seluruh manusia, tetapi kepada manusia yang mampu. Sebab itu dia kata wadzalika batilun bittifaq. Sebab itulah ulama mengatakan bahawa tak boleh di-i'rab sebagai fa'il. Fata'ayyan, maka diwajibkan dengan pendapat yang pertama. Wata'ayyan tu maknanya diwajibkan lah. Wa innama lam aqul al-ba' bil alif wal lam kama qaddamana qaddamtu fi kul. Jadi telah aku jelaskan pada kul. Kenapa aku tidak datangkan al-ba' dengan alif dengan lam, dan aku telah jelaskan pada kul. Wasalis, dan yang ketiga adalah badal ijtimal. Badal ijtimal ni bila dia tidak menunjukkan kepada kul dan dia tidak menunjukkan kepada juz, maka dia adalah ijtimal. Ataupun kita katakan dia adalah sifat lah, masuk kepada sifat. Dia panggil badal ijtimal. Wadhabituhu, dan dhabitnya adalah an yakuna bainal awal wasani mulabasatun bighairi juz'iyyah kaqaulika a'jabani zaidun ilmuhu wa qawluhu ta'ala nas'alunaka 'an ash-shahr wal ash-shahr al-kham ash-shahr al-harami qitalin fihi. Iaitu dia kata tidaklah yang pertama dan yang kedua itu dia adanya apa, dia persamaan, dia kata kan. Wasani adanya mulabasah, maknanya dia sebahagian daripada, bukan sebahagian, maknanya bercampurlah. Tetapi bukan juz'iyah, bukan sebahagian daripadanya. Berlakunya mulabasah, maknanya mulabasah lah. Maknanya ada kena-mengena lah. Ada kena-mengena lah. Mulabasah maksud ada kena-mengena. Tetapi bukan maksud juz'iyah. Tapi bukan maksud juz'iyah. Seperti mana kita mengatakan bahawa kakaulika a'jabani zaidun ilmuhu. Jadi maksudnya adalah zaidun yashtamilu alaih. Jadi yashtamilu ala ilmihi. Zaidun yashtamilu ala ilmihi. Jadi a'jabani zaidun ilmuhu. Jadi yang kita banggakan adalah ilmu Zaid. Begitu juga maknanya kehebatan yang kita banggakan pada Zaid itu, kenapa? Kerana dia mengandungi ilmu. Kita menyukai Zaid itu kenapa? Dia terkandung padanya ilmu. Seperti mana yas'alunaka 'an syahril haram qitalin fi, mereka bertanya kepada bulan haram, yang mana bulan haram itu terkandung kepadanya qitalin fi. Ni faham? Maknanya terkandung kepadanya pembunuhan yang berlaku pada syahril haram, boleh tak boleh? Itu dia tujuan dia. Kuna wa nabbahtu, dan aku jelaskan bitamsil al-ayat al-thalas, ayat yang tiga-tiga, dia kata ala annal badal wal mubdal wal mubdala minhu yakunani nakiratain. Tengok pada contoh-contoh yang tiga-tiga ayat itu, iaitu ayat
Allah Subhanahu wa taala mafazan hadaiqa. Kemudian itu dah stop. Kemudian mana ni? Yasalun sebelumlah. Mana tiga-tiga? Bil ayati salas dikatakan ala anna al-mal wa yakunan kedua-duanya bil ayati salas min tiga-tiga ayat ada tiga-tiga ayat ada ayat tiga-tiga ayat walillah ala nasus haji yasaluna kana syahrul haram mungkin tapi manis atak ni rasa bukannya boleh dua lah bitamsi bil ayati salas ala anna al-mubdal minhu yakun nakiratain. Mana dua-duanya adalah nakira. Contohnya mafazan hadaiqa dua-dua adalah nakira. Mana lagi nakira-nakira? Tak ada ayat itu je lah. Bila ayat salah. Tiga-tiga. Takkan tiga-tiga ya? Tak apalah. Nak khabar je. Bahawa tiga yang aku datangkan itu dia kata. Ada dalamnya. Badal dengan mubdal minhu yang mana kedua-duanya nakira. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala mafazan dengan hadaiq. Kemudian ada pula dalam tiga-tiga ayat itu ma'rifatain, dua-dua ma'rifah. Seperti annas dengan waman. Kemudian ada yang berbeza itu ayat akhir sekali iaitu yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi adalah ma'rifah dengan nakirah. Jadi dalam bab badal ni tidak ada masalah dalam masalah ma'rifah ataupun nakirah. Berbeza dengan atuf bayanah. Jadi dalam badal ni nakirah dia badal dia nakirah mubdal dia ma'rifah tak ada masalah. Wal rabi' wal khamis was sadis iaitu idrab badal ghalat dengan badal nisyan. Ka qaulika tasaddaqtu bi dirhamin dinari. Jadi aku memberikan sedekah dengan dirham kemudian dengan dinar. Fa hadzal misal muhtamilun maka contoh-contoh ini mengandungi lah dia kata. Ataupun muhtamilun li antakuna kebarangkali ya dia kata boleh mengandungi salah satu daripada tiga ni li antakuna kemungkinan dia kata qad akhbarta kamu memberitahu sesungguhnya kamu telah bersedekah dengan dirham bi annaka tasaddaqtu bi annaka tasaddaqta lah bi annaka tasaddaqta bi dirhamin kamu telah bersedekah dengan dirham. ثم عنا لك ان تخبر بانك تصدقت بدينار. Kemudian kamu nak pula dalam masa yang sama kamu nak mengatakan bahawa kamu bersedekah dengan dinar. Maka ini dipanggil badal idrab. Ataupun kamu rasakan bahawa dirham itu tak penting kamu datangkan dengan dinar. Tapi dulu kamu sedekahkan. Maka dipanggil apa dia? Wa hadza badalul idrab. Maka dipanggil badal idrab. Wali antakuna ataupun kamu nak aradta al-ikhbar bi tasadduq bi dinar kamu nak beritahu kamu nak bersedekah dengan dinar tapi silap lidah kamu lebih dahulu mengatakan bahawa kamu bersedekah dengan dirham fasabaqa lisanuka ila dirham maka dipanggil hadza badalul ghalat. Kemudian wali antakuna qad aradta al-ikhbar untuk kamu beritahu tentang bersedekah dengan dirham tetapi bila kamu sebut tabayyana maka terbukti bahawa fasad zalikal qas maka tak betul apa yang kamu cakap tu ataupun apa yang kamu maksudkan wa hadza badalun nisyan maka dipanggil badal nisyan tapi maknanya satu sahaja yang dia tidak maksud yang pertama tapi badal idrab dengan badal nisyan dua-dua dimaksudkan yang pertama cumanya yang kedua itu didatangkan dengan lebih dimaksudkan dan yang nisyan untuk menjelaskan yang disilap. Warubbama ashkala ala kathiri minat talabah iaitu membatalkan masalah lah. Al-farku iaitu perbezaan di antara badalai dua badal ghalat dengan nisyan dan telah kita jelaskan apa itu badal ghalat dan apa badal nisyan dan dijelaskan lagi wa yudihuhu aydan bahawa ghalat itu fil lisan dan nisyan itu fil janan itu dalam hati. Kita masuk bab adab. Boleh eh? Masuk juga sah.
باب العدد من 3 إلى 9 يؤنس مع المذكر ويذكر مع المؤنس دائما. الذي قال مصنف رحمه الله. باب bilangan daripada 3 sehingga 9 dimuannaskan ataupun diwanitakan bersama dengan muzakkar dan dimuzakkarkan bersama dengan muannas sentiasa 3 sampai 9. Contohnya sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Jadi semua melihat kepada mufrad dia lah. Jadi mufrad kepada lail adalah lailah. Dan ayam mufrad dia adalah yaum. Jadi mufrad kepada lailah adalah muannas, mufrad kepada yaum adalah muzakkar. Begitu juga dengan asyrah. Asyrah cumanya asyrah dia ada perbincangan lain sikit apabila dia ditarkibkan. Sebab itu dia tidak termasukkan dalam 3 sampai 9. Sebab itu dia kata wa kadzalikal asyaratu illam turakkab. Kemudian yang bawah daripada wa maduna salasati, yang bawah daripada 3 dia akan ikutlah 1 dengan 2. Maknanya bawah pada 3 tu maknanya 1 dengan 2 lah, dia akan ikut muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Begitu juga dengan wazan fa'il. Contoh as-thani, as-thalith, ar-rabi', dia mengikut kepada muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Al-qiyas wa rabi' al-qiyas daiman. Kemudian wa yufradu fa'il. Ha, ni ada pula bahagian-bahagian ni pula. Ketika mana kita ifradkan fa'il au yudaf lima syutuqa minhu au lima dunahu au yansibu ma dunahu, yang ni kita akan tengok. Ma dunahu, ma syutuqa minhu maknanya sebahagian daripada nombor tersebut ataupun yang bukan daripada nombor tersebut ataupun dinasabkan bukan daripada nombor tersebut. Ya'lam, dia kata anna alfaz al-adad ala salasati aqsam. Jadi lafaz adad ni ada 3 bahagian. Pertama, ma yajri daiman ala qiyas. Maknanya, ma yuafiqu daiman ala qiyas. Yang sentiasa mengikut kepada qiyas. Dalam masalah tazkin dan juga masalah taknis. Fayuzkar ma'al muzakkar. Maka dia muzakkar bersama dengan muzakkar. Wa yu'annas ma'al mu'annas. Iaitu wahid ataupun ithnan. Wa makana ala sirati fa'il. Dan begitu juga dengan sirah fa'il. Seperti mana bertakuf muzakkar. Wahid, wasnan, sanin, wasalis, warabi' ila ashir. Semua mengikut kepada mu'annas dan juga muzakkar. Wa fil mu'annas wahida wasnatani thaniya thalisa rabi'a ila ashira. Kemudian yang kedua, ma yajri ala al-aksil qiyas daiman. Yang mana dia akan tidak mengikut kepada qiyas. Itu fa yu'annas ma'al muzakkar wa yuzakkar ma'al mu'annas. Maka dia akan dijadikan mu'annas bersama dengan muzakkar dan muzakkar bersama dengan mu'annas. Maka dia ada 3 sampai 9 dan di antara 9 dengan 3. Taku salah satu rijal, salah suniswa. Qala ta'ala sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Jadi kita dah katakan bahawa ini adalah berbeza dengan muzakkar dan muannas. Kemudian yang ketiga pula dia ada 2 keadaan. Iaitu melihat kepada tarkib dan melihat tidak tarkib. Ini halatan wa huwa al-asharah. Jadi kita kata asharah adalah untuk muzakkar lah. Kan? Apa nama shin yang mutaharrik adalah untuk muzakkar. Shin yang sakinah adalah untuk muannas. Wa huwa al-ashara fa in istu'mila, jika digunakan murakkabatan jarat, maka dia akan mengikut kepada qiyas. Kalau dia murakkabah, maka dia akan mengikut kepada qiyas. Taqul 13 abdan. Salah satu asyarah abdan. Jadi dia sebenarnya dia melihat pada 3 tu lah. Sebab 3 tu mu'annas, maka dia muzakkar lah. Bila 3 mu'annas, dia muzakkar. Wa salasa asyarata amah. Tapi samalah, maksud dia sama. Lebih kurang sama lah. Bentuk kuat. Jadi dia akan ikut asal. Ikut kias lah. Ikut kias. Iaitu asyarah abdan. Salasa asyarata amatan. Bita'nis. Tapi kalau dia istu'milat ghaira murakkabatin, kalau digunakan bukan dengan tarkib, maka dia akan menepati kepada bukan kias. Atau dia akan terjadi bukan kias. Seperti asyaratu rijal. Jadi bita'nis dengan asyaratu dengan ta'nis. Wa ashru ima'in dengan tazkir. Ima' adalah
jamak pada amah, jamak pada amah. Wa'alam anna li asma'il adad allati ala wazni fa'il arba'a halat. Jadi arba'a tu adalah isim kepada anna. Ketahuilah bahawa isma adad itu ada wazan fa'il, itu ada tiga, empat keadaan. Jadi yang pertama ketika mana di ifrad, takul san salisun rabi'un khamisun wa ma'nahu wahidun mawsufun bihazi sifah. Jadi diikut pada apa dia? Bila di ifrad, dia mu'annas mu'annas muzakkar muzakkar, maka dia jadi sifat. Jadi apa? Sifat seperti mana fa'il lah, jadi sifat lah. Jadi dia mausuf. Yang kedua pula, an yudhaf ila ma huwa mushtaqqun minhu. Dia diidhafatkan kepada yang dia apa? Mushtaq mana? Terkeluar daripadanya. Apa dia mushtaq? Mana datang daripada sebahagian daripadanya. Yang sumber daripadanya, yang asal daripadanya. Okey, kan? Boleh. Contohnya fatakul saniyasnaini ataupun sanisnaini. Sanisnaini, sanisnaini lah, boleh dia marfu' kan. Dia macam mangkus lah. Sani ni macam mangkus. Sanisnaini. Okey. Bila datangkan dengan apa mudhaf mudhaf ilaih, maka didatangkan ya. Kalau tanpa isnain ni maka dia sanin macam atas tadi lah. Tapi bila dia dicantumkan dengan tarkib, jadi mendatangkan ya. Sanisnain. Kemudian wasalisu salasa wa rabi'u arba'ah. Jadi dua daripada dua, tiga daripada tiga, empat daripada empat. Mana wa ma'nahu wahid min asnain, satu daripada dua. Wahid min salasah, satu daripada tiga. Wahid min arba'ah, satu daripada empat. Itu maksudnya. Seperti mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini, satu daripada dua. Iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Allah Ta'ala, laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu salasah. Iaitu Rasulullah Subhanahu Wa Taala adalah satu daripada yang tiga. Al-Thalithah, yang kedua pula. An-Yudhaf, al-tiga. Yang ketiga, an-Yudhaf ila madunahu, iaitu dia diidhafatkan tetapi bukan dengan mushtaq minhu, tapi yang selain daripada mushtaq minhu. Iaitu benda, kakaulika al-Thalithusnain. Maksudnya dia ketiga daripada dua orang. Dia keempat daripada ketiga. Kelima daripada yang keempat. Jadi makna dia adalah makna ja'ilu tsnaini binafsihi salasatan. Jadi dia menjadikan yang kedua itu dengan diri dia menjadilah dia tiga. Ditambah. Ja'ilu salasati binafsihi arba'atan. Dia menjadikan yang tiga itu dengan diri, dengan campur diri dia arba'atan. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa salisuhum. Jadi rabi'u salasatin sadisu khamsatin. Yang keempat, rabi'ah, dia menasabkan dari semua idhafah ini, menasabkan selain daripada dia, maknanya bukan mustaq minhu lah, madunahu maknanya bukan mustaq minhu. Contohnya fataku rabi'un salasah, iaitu mentanwinkan rabi', kemudian menasabkan salasah. Seperti mana kamu katakan ja'il salasati arba'atan, sama sahaja maksud dia. Jadi dia adalah keempat daripada yang ketiga. Jadi ataupun adanya dia, maka jadi empat. Atau menjadikan tiga, menjadikan tiga, menjadikan tiga itu empat. Menjadikan tiga itu empat. Kemudian Syekh Ibn Hisham mengatakan bahawa wala yajuzu mislu dhalika fil musta'mal ma'ama mushtuqma ushtuqqa minhu mashtuqqa minhu. Tak boleh seperti ini, dia kata, digunakan di dalam dia yang
ushtuqa minhu, tak boleh. Tak boleh kita kata rabi'un arba'an, arba'atan, ataupun salisun salasatan, tak boleh. Berbeza dengan al-akhfah dan juga salab. Jadi akhfah membolehkan dan salab juga membolehkan. Tapi jumhur mengatakan tak boleh. Okey, itu dalam bab bab adat. Okey. Memulih, ha? Sama-sama. Ja'ilu salasati arba'atan. Dia keempat daripada, dia jadi empat daripada tiga tu. Dia adalah orang keempat. Maka dia menjadikan tiga itu empat. Yang ini dijadikan dia sebagai mansub. Dia mansubkan jadi maf'ul lebih. Tapi belum tu ikutlah rabi'in ke rabi'an ke, ikutlah. Tengok pada hasb al-i'rab lah. Selepas itu menjadi mansub. Mansub ala maf'ul lebih. Sebab maksudnya adalah ja'ilu salasati arba'atan. Sama maksudnya. Cumanya dia menjadikan dia mansub yang atas tu menjadikan dia dalam mudhaf ilaih. Tapi dia mesti apa? Dia mesti tidak mushtaq minhu. Okey. Mamnu' min as-sarf. Baca sikit apa mamnu' as-sarf boleh. Kita ambil sampai mamnu' min as-sarf. Ala kulli hal, kita cerita sikit apa mamnu' min as-sarf. Jadi mamnu' min as-sarf ni secara umumnya dia adalah mutamakin ghair amkan. Mutamakin ghair amkan. Bila kita sebut mutamakin, maksudnya dia mu'rab. Bila kita sebut ghair amkan, maknanya dia tidak solid isim. Dia tidak solid isim, maknanya dia ada benda yang syabah ataupun menyerupai sesuatu perkara yang mana dia bercanggah dengan kedudukan isim, menyebabkan dia tidak boleh bersifat seperti mana isim sepenuhnya. Jadi dia bersifat dengan apa? Dia bersifat dengan fi'il. Dia menyupai fi'il. Jadi dia menyupai fi'il dari segi sudut mana? Dari segi maknawi dan juga lafzi. Maknawi dari segi, maknawi dari segi apa? Dari segi dia adalah maknawi, dia adalah dari segi dia mushtaq. Seperti mana fi'il dia adalah mushtaq daripada masdar. Itu. Yalah, mengu dia lah. Itu lafzi. Itu mana? Lafzi. Baris. 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 Makna ilalah, okey, okey. Lafzi, dia kata lafzi dia maknanya mushtaq lah. Dari segi mushtaq, betul ya? Dari segi mushtaq. Maknanya daripada segi masdar, contohnya darban, maka jadi daraba. Daripada darban jadi yadrib. Begitu juga dengan dengan mamnu' nasarf. Sebab dia datang daripada muzakkar, mu'annas datang daripada muzakkar. Datang daripada muzakkar. Okay. Jadi dia ada dua. Kemudian dalam masalah lafzi, dalam masalah maknawi.
Maknawi kerana apa? Kerana fi'il itu dia mengandungi berat lah. Dia mengandungi dua maksud. Betul tak? Muzakkar daripada betul lafzi. Muzakkar, mu'annas daripada muzakkar itu adalah lafzi. Kemudian, dia daripada segi apa? Dari segi dua maksud. Apa benda maksud dia? Maksudnya dia memiliki perbuatan dan juga fa'il. Sebab tu dia berat. Maknanya telah buat, maknanya ada orang yang buat. Jadi dengan sebab dua itu, maka dia dari segi makna dia jadi saqil. Dia berat. Sebab tu dia tidak menerima tanwin. Dan begitu juga dengan mamnun sarf, kerana dia juga berat. Kerana dia memiliki dua perkara, iaitu mu'annas dan juga, tengoklah sama ada apa tu alam ke mu'an apa tu, sama ada dia dua ilah lah. Jadi sebab dia mempunyai dua maksud, dua maksud dalam satu perkataan tu, maka dia juga berat. Seperti mana apa tu, seperti mana alam dengan ajami, alam dengan wazan fi'il, azam alam dan sebagainya. Jadi dengan bila membawa makna macam tu, maka dia seperti mana fi'il dari segi maknawi, fi'il dari segi maknawi. Sebab tu dia tidak menerima bagi bawah, dan dia tidak menerima tanwin. Tetapi apabila dia menjadi mudaf, mudaf ilaih, ataupun dia menerima al, maka pada ketika itu dia berubah balik menjadi isim balik semula. Sebab apa? Mudaf, mudaf ilaih dan juga al adalah sifat ataupun speciality kepada isim, khasah kepada isim. Jadi fi'il tidak ada mudaf, mudaf ilaih, dan fi'il juga tidak ada al. Jadi sebab tu bila masuk al, maka dia bukan lagi menyerupai mamnun dan sarf, atau bahasa dia, dia bukan lagi mamnun dan sarf pada ketika itu. Okey. Ini insya-Allah kita akan masuk pada mamnun dan sarf pada minggu hadapan. Anda rasa kalau tak ada benda apa, tak ada apa-apa, insya-Allah kita minggu depan kita habiskan terus. InsyaAllah kita boleh habiskan. Abang tu nak ingat masuk sikit apa tu Mamnun Sabi, dia tengok banyak pula cerita. InsyaAllah kita sambung pada minggu, minggu hadapan. Last lah itu, insyaAllah minggu depan kita khatam kita ni. Betul, minggu ni ha? Boleh seminggu ni? Ya, insyaAllah kita khatam, insyaAllah. Ada soalan? Yang mana? Annahuma ja'aka ma'an. Jadi ni dia jadi apa? Dia jadi qasr ta'yin. Betul lah, kosu ifrat. Yang anda kata yang kosu apa, kosu ta'in, dia tak tahu. Mutaradik, dia mutaradik. Betul, dia mutaradik baru dah kosu ta'in. Sorry, anda silap, tu. Jadi bila dia mutaradik, dia adalah kosu ta'in. Maknanya dia tak tahu kan? Dia tak tahu siapa yang syuja', Zaid ataupun Amr. Ataupun di sini dia tak tahu siapa datang, Zaid ataupun Amr. Jadi itu panggil qasru ta'yin. Betul ni qasru ifrat. Jazakumullah khairan. Dia bagaimana umum lah. Dia karina pada luaran. Tengok macam ada contoh nak kata anda letak dua-dua sini. Minum lah. Air ni ataupun air ni.
Jadi apa tujuan anda sebenarnya? Jadi kalau kata minumlah air ni atau air ni, mungkin antara kena anda macam mana, maknanya minum dua-dua. Anda rasa itu dia perlu, kalau anda tak tahu, Allah Allah pun dengar orang sufik lah kan. Tapi orang sufik, bila kita tengok di sini semua, tak ada yang jelas. Ada takhir ataupun untuk ibadah. Kecuali kita ada karinah lain. Ada karinah dua. Dan untuk takhir ataupun ibadah. Semuanya itulah, ada mungkin ada perkataan yang macam fakafaratu itu amur. Boleh tak kita lagukan? Di situ takhir, betul lah. Macam mana kita nak samakan di situ apa tu, nak wajibkan semua. Kita nak cantumkan bebaskan hamba dengan bagi makan, dengan tak boleh nak cantumkan sekali. Sebab dia kata dalam tu masalah takhir. Tapi kalau kita boleh cantumkan benda tu, maka dia kata adalah untuk ibadah. Tapi yang nak tengok semua, tengok dalam sufiah. Itu dalam sufiah. Tapi tengok dalam dalam ni, kena ada korinah luar. Kalau kata yang kata-kata korinah syarak, korinah luar. Allah alam. Sebab ada rasa au, kalau kita cakap sendiri pun, kita pun tak tahu nak pasti kot. Ni percakapan biasa kita kan. Makanlah. Makanlah mi goreng atau nasi goreng. Apa maksud? Makanlah nasi goreng ataupun mi goreng. Apa maksud? Mana pilih salah satu. Mungkin pilih salah satu tapi buat tak ada makan dulu kan. Maknanya karinah. Maknanya kalau orang ramai kan, karinah, karinah maknanya mungkin. Tapi kalau boleh makan dulu macam mana? Tapi yang rasa karinah benda yang itu lah, maksudnya dia punya, dia punya apa, dia punya dobit dia adalah kita boleh himpunkan ataupun tak boleh himpunkan. Jadi kalau macam tu, itu maknanya pilihan lah. Takhir lah tu. Tapi kalau kita boleh himpunkan, maknanya duduklah bersama dengan ulama' ataupun orang soleh. Maknanya kita boleh jumpa ulama dan dia juga orang soleh. Maknanya kita dua-dua boleh himpunkan. Saya rasa kaedah itu yang paling paling tepat. Maknanya boleh jamak kan. Kita tengok sufik lah. Dah pun. Kita tengok itu sufik yang salah sikit. Okey. Ada tak ada soalan eh? Jazakumullah khairan. Ditutup eh. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum sa'ilina tabaraka wa ta'ala an yu'allimana wa yufahhimana wa yaftah alaina futuhal arifin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadid wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.